Nak makan? Boleh. Tapi jangan bising. Nah. Kak, tolong ambil kicap. Banyak korang pergi sungai? Opa. Opa. Kita orang nak belajar main kompas. Dulu lagi opah dah suruh belajar. Tapi tak nak. Konon, ubi ipin kecil lagi lah. Nanti sakit tangan lah. Macam-macam hal. Ha-ha. Ni tiba-tiba je nak belajar. Mesti ada apa-apa. Akak ni tahu je. Sebenarnya, kita orang tak nak bawa bunga mangga je. Ha-ha. Tiap-tiap kali orang kahwin je, Atuk akan cakap, Upin, Ipin, bawa bunga mangga tu. Upin, Ipin, bawa bunga mangga tu. Upin, Ipin, bawa bunga mangga tu. Oh, jadi nak tukar bidang lah ni. Boleh, Upa? Boleh. Yeay! Yuba! Pandai bersilat rupanya. Atuk, terkejut kita orang. Banyaknya kompang. Atuk nak buat apa ni? Nak baiki. Tak lama lagi dah mula musim orang kahwin. Semua nakkan kompang. Kompang pun boleh rosak? Boleh. Tengok ni, dah berlubang. Ha, yang ni dah kendur. Bunyi pun dah tak sedap. Ha, dengar. Sedap je dengar. Kau bertahu. Tolong Atuk letak kat sana. Kompang selalu pengantin baru. Aduh, duduk bersanding tersipu malu. Kompang dibalu. Tak guna punya ayam. Dah, jangan nak salahkan ayam. Kau yang berangan. Janganlah salahkan ayam tu. Ha, Tok. Ini semua kompang yang nak dibetulkan. Nak pakai cepat ni, Tok. Tok. Kita orang nak belajar main kompang. Minta Abang Salim kau ajar. Ya, Ratu kompang. Ha? Nak abang ajar main kompang? Hah, tak kuasa. Ayolah, Abang Salim. Bolehlah. Korang nak pukul kompang pun tak cukup tenaga. Tengok ni. Sedangkan. Sakitnya. Malas nak layan. Balik dulu. Atuk. Yelah, Atuk aja. Kumpul kawan-kawan dalam 6 atau 8 orang, boleh buat satu pasukan kompang kanak-kanak. Yeay! Yahoo! Terima kasih, Atuk!
kita ramai-ramai ni? Dua, tiga ramai-ramai. Upin Ipin kata, Atuk mau jumpa. Betul ke? Ada apa tu? Mana ada? Wah, lekas ni korang sampai. Bagus. Haa tu, dah ada 8 orang. Semua tak sabar nak belajar main kompas. Haa? Apa? Guna kompang kecil. Taklah berat sangat. Atuk, ini dah berlubang. Tak apa. Nanti Atuk baiki. Ha, cepat. Buat dua barisan. Bukan. 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 Susah banget sih. Macam mana tu? Ini dua lu. Cuba ketuk. Atuk nak dengar. Siapa yang ajar ni? Oh, Raja Kuban. Belum ajar apa-apa lagi. Kalau macam tulang korang main, memang orang tak nak. Baik orang pasang je CD kompang. Lagi sedap. Apa tu? Masukkan CD. Tekan. Kalau tak ada orang tahu main kompang, macam mana nak rakam CD ni? Ha, Saleh, huh? Ni siapa yang main? Tok Dalang, Raja Kompang. Tahu pun. Ha-ha. Apa itu? Tapi, pasang CD kompang tak sama dengan persembahan kompang sebenar. Iya, benar. Ha? Saya dengar sama saja. Kau apa tahu? Saya tahu. Saya akan pergi kenduri kahwin. Kamu yang tak tahu. Hari itu, kita orang tengok orang main kompang. Dia orang menyanyi dan menari sekali. Betul-betul-betul meriah sangat. Semua orang seronok dan suka tengok. Ha, itulah bezanya. Setuju? Setuju! Kenapa itu? Setuju. Jadi, belajarlah main kompang. Pandai main kompang. Halo, Pak. Ni baru sehari. Mana nak pandai lagi? Ya tak ya juga. Jadi, apa yang korang dah pandai? Pandai membuka. Nanti ya, bila akan dengar kita orang main, akak-akak tengang. Tengang sebab tak sedap. Ish, kau ni Rose. Bagilah semangat sikit ke adik-adik kau ni. Baik, Opah. Kompang ni kan budaya warisan kita. Jangan biar ia hilang di telan zaman. Sekarang dah tak ramai orang nak main kompang. Opah suka bila Upi-Upi nak belajar. Jadi, belajar betul-betul. Baik, Opah. Kita orang janji akan belajar sampai pandai. Kita orang dah ada kumpulan kompang. Mesti nama dia kumpulan kompang budak-budak ketat. Rose, dah tu. Akak tak sabar nak tengok korang main kompang sambil menyanyi dan menari. Ha, macam itulah. Ha, untuk jaga suara, tak elok makan ayam berminyak. Jadi, korang tak boleh makan ayam ni. Akak!
Itu kompang X-ray. Huh? Oh. Boleh nampak terus. Nak cuba? Memanglah. Ya, Lucina. Tapi kompang atuk tak macam ni. Huh. Sebab kompang atuk guna kulit lembu. Ha, dengar ni. Memang kalau di tempat tertutup macam kat dewan, bunyi kompang ni lebih nyaring dari yang lain. Oh. Hmm. Dah, pergi balik. Abang nak menjahit. Yipin, Abang Saleh tak ukur ke? Hmm? Tak payah. Saiz kau sama je. Dah, pergi balik. Sudahnya. Betul-betul. Sudah. Blazon. ABCD Uncle Mo tu memang nombor satu. Ayo, jangan pujilah. Hari ni yang ketara belanja. Mesti bayar. Kan aku dah kata, tak jalan punya. Tak apa. Kita sudah cuba. Sudah lama Tara nampak. Bagaimana? Kita orang sibuk belajar. Oh, ada belajar apa? Belajar main kompang dengan atuk. Sangat susah. Nombor satu main tabla. Pukul-pukul macam kompang juga. Senang saja. Hei, korang! Abang Saleh! Minggu depan, abang ada main di kenduri kahwin. Wah, Abang Saleh, bolehlah kita orang main sama. Kita orang dah pandai. Betul-betul-betul? Tak boleh. Korang belum layak nak main bersama kumpulan ratu kompang. Tak sia-sia tu ajang korang main kompang. Sekejap aja dah pandai. Kecemasan. Kenapa kau ni? Korang semua kena tolong. Kecemasan? Macam mana ni? Cuba buat bertenang. Tak apa-apa, tolong je. Apa yang perlu ditolong? Main betul-betul macam atuk ajar. Jangan silap. Selamat datang. Selamat sejahtera. Kompang dipadu untuk semua. Bawa balik duit.
tiga. Jangan marah.